biji harganya mahal ini ya. Wow. Abu top 10. Hah? 4 biji berarti Kamustaka. Mabuti? Mindanao, Manila. Oke guys, ini open and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya guys, Mas Ari Channel. Channel Wong Barat guys, channelnya Wong Riang. Oke guys, how are you? Good night and kumaha damang. Oke guys, di night ini saya bersama tim pemburu kuliner ya, bersama Kang Asep. Di malam ini saya mau jalan-jalan malam, mau shopping ya, mau borong-borong pakaian ya, apa yang saya mau beli. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan yang belum berlangganan share, like, komen, dan subscribe ini di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Deddy Corbuzier guys. Oke guys, saya doakan semoga ribet pada waras, sugi beras, barang ya guys. Saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umrah ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah, saya doakan guys, semoga bisa berangkat ibadah haji umrah ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaif al bi khair, alhamdulillah. Oke guys, nanti kita lanjut ya acara shopping malam di kota Jeddah guys ya. Oke, ikuti terus keseruannya Mas Ari Channel dan pemburu, tim pemburu kuliner. Nah sekarang kita masuk ke swalayan ya, top 10 tuh. Ini namanya top 10 guys. Kita udah lama nggak masuk ke top 10 ya. Nah ini namanya top 10 guys. Dulu 10 realan, sekarang 13 guys, naik ya. Top 10 ini. Kita nyoba naik, nyari ke atas. Nyari sepatu. Aduh. Kita lihat sepatu guys ya, siapa tahu ada yang bagus yang saya minat, saya beli ya. Siapa tahu ada sepatu yang bagus. Oh. Sepatunya kayak gini guys. Jelek-jelek ah. Sepatunya modelnya jelek guys, gak bagus ini mah. Jelek modelnya. Modelnya jelek, gak bagus ah. Kang Asep borong ternyata. Beli baju apa, Sep? Ini berapa harga? 50, 60? 13 real. Jangan beli 13 real lah tuh. Udah kelihatan 13. 100 tuh ya. Oh, semua 13-an ya. Semuanya harganya 13-an guys. Tuh, jadi seperti ini guys, harga tuh 13-an ya. Dulu ini 10 real. Enggak tahu ini sama kali. Sama. Kita kesini lihat. Oh, ini celana. Celana untuk pria, celana dalam. Celana dalam ini. Sep. Oh, celana dalam, celana wanita guys di sini. Celana dalam wanita di sini ya. Tuh, ini celana dalam khusus untuk wanita ya. Tuh, kayak gini guys celana dalamnya ya. Oh, ini kutang BH. Ini BH-nya ya. Nah ini untuk wanita ya, baju khusus untuk kaum wanita. Nah, ini baju tidur ya tuh. Ini semua harganya 13-an guys.
Tuh ya, ini baju tidur. Tuh, baju tidur perempuan ya. Ustaz, apa namanya ini? Gak tahu namanya ya. Yang penting jelas baju khusus perempuan ya. Baju wanita. Untuk wanita semua ini. Harganya 13-an semua guys. 13 real ini ya. Ini kaum pria anak-anak di sini. Untuk baju bayi. Ini untuk semua bayi ya. Tuh, ini bayi. Oh, ini untuk bayi guys tuh. Perlengkapan bayi ya. Anak-anak. Untuk kaos kaki guys, ini untuk jenis kaos kaki ya tuh, kaos kaki. Kaos kaki guys. Ini namanya top 10. Sep, udah dapat sep? Berapa beli? Berapa biji? Masya Allah, 3 biji harganya mahal ini ya. Mahal. Abu top 10. Hah? 4 biji berarti? 30 kali 4, berapa? Ayo berapa yo? Harus pakai kalkulator rupanya ya. Sep, nanti bayar ke kasir sep. Langsung kasir gak sep? Langsung ke kasir gak bayar? Hah? Wah, ini pasukan ini. Orang Indonesia ini. Nah, sekarang pindah lokasi ya. Tadi di top 10, sekarang ke Al Wesam ini guys. Nah, nanti kita masuk ke sana ya. Kita review juga isinya dalamnya. Seperti ini guys, Alim Waisam. Yang dicari ada di sini, close up. Saya nyari close up ada di sini. Thank you.
Ramai sekali. Yes. Oh, di sini gudangnya. Ramai guys ya di sini, penuh nih karena hari libur ya. Karena hari libur guys jadi penuh ya. Karena hari libur jadi penuh. Ini karena hari libur. Sep, nemu apa Sep? Korek. Hah? Korek. Korek api. Itu buat numpuk apa Sep? Oh, itu buat rujak, rujak. Rujak apa? Pegelinu, jamu pegelinu, ramuan. Iya, apa aja. Ini asli buatan mana Sep penjelasan? Tahu enggak? Hah? Indonesia apa bukan? Indonesia kayaknya. Indonesia ya? Ini LWSM ini komplit Sep ya. Semua ada ya. Apa yo? Ayo buat apa yo? Ini tempat apa yo? Kita tebak. Nggak tahu. Buat apa ini? Nggak tahu ya. Buat apa Sep? Peralatan dapur ini semua, peralatan dapur khusus Sep, peralatan dapur semua ini. Nih Sep, perlu nih kalau di kampung kayak gini. Di Indonesia ada nggak Sep? Ada ya? Bentar Sep, saya ke belakang dulu Sep. Oh, panci-panci so. Untuk sahi, teh, kopi, semua dikomplit di sini ya. Para madam lagi badan borong guys karena hari pas lagi libur sekolah ya, libur panjang ini 2 bulan lagi badan borong semua. Lo ketemu di sini. Gimana kabar sehat? Lagi belanja sama istri? Iya. Mana dari tadi udah 1 jam belanja masih kosong aja rabiannya. Biasa nunggu sepi kerjaan baru keluar. Oh seperti itu. Sini yang
minyak, ada enggak? Oh, minyak skinol. Rambut. Warna naon eta? Oh, warna ini. Ah, ya mau semir ya. Ayo, saya ini mau semir rambut saya, Sep. Ini yang merah. Tapi enggak ada yang nyemirin. Pilih. Hah? Dipilih semirnya. Oh, ngomong dari Indonesia ya? Bukan dari Filipina. Kamu staka? Mabuti? Kebumi mungkin. Mindanao, Manila? Manila, oh iya Manila. Loh, kok mau Filipina tapi ngomongnya bahasa Indonesia? Berduaan saja gitu. Iya, sama kita jadi berdua. Iya, iya. Berdua. Ya, sebarang ah. Ngiringnya, ngiringnya. Ah, kacamata min chef sama yang biasa yang juga. Nah, oke okay guys. Video cukup sampai di sini ya. Barang belanjaan sudah selesai. Tuh, saya dapat segini. Ini isinya sangat bermanfaat sekali guys ya. Nggak tahu ini isinya. Rahasia. Oke, semoga video belanja di malam ini ya. Dari pertama di top 10, sekarang melulu pindah ke Alwesam ya. Oke, semoga video di malam ini semoga bisa menghibur dan menginspirasi untuk para subscriber Mas Hari Channel guys ya. Oke, kita berdua bersama Kang Asep, tim pemburu kuliner pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. We'll